catch 'em all. Oke, guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game PES 2017 T99 Page 2024. Hari ini kita akan melawan Lab. Gue gak tau itu tim mana, gak ada namanya juga guys di kompetisinya guys ya. Dan juga lawan Nottingham Forest. So lawan Lab ini gue akan coba dulu sekali untuk main apakah game yang crash atau enggak. Karena terakhir gue main dengan tim atau melawan tim yang tidak ada namanya crash guys. Gimana sih gak ada namanya bang? Nih tuh gak ada namanya cok, cuman ada logonya doang gitu lah ya. Terakhir kali gue main dengan lawan tim yang kayak gini tuh nge-crash gamenya gitu kan, keluar. Dan semoga aja hari ini gak nge-crash ya. Tapi kalau nge-crash sih gue akan coba skip lewat pertandingan guys. Tapi kita coba dulu pertandingan selanjutnya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya pemain asli semua cok. Pemain gue juga oke aman, gak usah gue ganti guys ya. Langsung aja kita kick off. Bismillah. Sudah kuduga. Nge-crash, jadi gue harus lewat pertandingan. Berak sabon lah. Cuy, lewat pertandingan. Berarti kalau mau kalah, mohon maaf guys ya. Karena ya gimana lagi gitu. Gue gak bisa lagi kalau gue gak lewat pertandingan, gamenya gak akan maju. Jadi kalau kalah mohon maaf, syukur-syukur sih gue menang sih. Berarti fix ya, tim yang tidak ada namanya itu harus gue lewati. Gitu. Karena kalau nggak gitu nggak maju pes gue. Lewat pertandingan, Bismillahirrahmanirrahim, gue nggak mau lihat ah. Ya menang 3-0, let's go. Liverpool menang, MU juga menang, anjir Arsenal kalah cok. Kalau Arsenal menang sih GG dah. Tim besar semua cok di perempat final. Oke, gua menang 3-0, berarti gua akan coba lawan Leeds ya. Liverpool lawan MU. Oke, nice guys. Kalau finalnya MU City gimana guys? Ya enggak gimana-gimana sih. Terakhir gua lawan MU menang sih. Mainnya di kandang MU gitu ya kan. Agak nge-troll dikit ya. Semoga aja gue bisa menang lagi di apa Emirates Cup ini cok. Oke, kita akan lawan Nottingham Forest terlebih dahulu guys ya. Berarti hari ini Nottingham Forest sama satu lagi apa ya tadi ya. Kalau untuk Nottingham Forest gak akan crash lah. Ini kebalingan. Oke. Gak ada yang harus gue ganti. Langsung aja guys. Langsung saja kita kick off. Di video sebelumnya gue mengalami atau gue satu kali kalah, dua kali ya, pertandingan pertama kalah, pertandingan yang keduanya gue draw, dan pertandingan ketiganya gue menang. Ada tiga kali match kan ya kemarin, dan ya pertama kalah, kedua seri, ketiga draw, semuanya udah gue coba di pertandingan sebelumnya guys ya, atau di video sebelumnya udah gue coba aja. Kacau sih. So, oke, semoga hari ini bisa menang lagi guys ya. Kita back on the track. Di mana di pas waktu gue kalah tuh 3-0 sih gue. 4-3-1 ya, gue lupa. 3-1 sih gue. Itu Bellingham mainnya kurang cok di. Si Bellingham ini mainnya kurang banget gitu kan di lawan Arsenal ya. Gusto angkat Vinicius. Ya anjir itu malu. Aduh kipernya berak aja. Jadi pas bet kita kan kipernya cowok. Enggak tuh gak Lan, aduh Lan. Buka ruang dong Alan. Aduh sialan nih. Bukannya lu ngikutin musuh, lu harus buka ruang kan. Still nil-nil. Dan untuk game PES 2021 gua masih
apa namanya, masih coba Alvarez mantan tim gue, coba mantan pemain gue, apa namanya, masih coba untuk setting-setting dulu guys ya, karena ini gue lagi coba pakai mod jersey, itu lebih ribet cok dibandingkan game PES 2017 guys. Gue adalah halang-halang, aduh sumpah lebih ribet cok dibandingkan PES 2017 pemasangan modnya. Nico gak kena Nico, dimana PES 2021 harus pakai Sider katanya guys. Kalau pakai CPK ya jarang banget yang apa namanya orang yang upload file CPK guys, jadi banyaknya orang uploadnya itu pakai file Sider. Gue udah coba tapi nggak jalan-jalan gitu, udah beberapa kali gue coba nggak jalan-jalan ber. Udah gue coba uninstall dulu Sidernya, install lagi masih nggak jalan aneh, itu yang masih gue utak-atik lagi. Gua, itu baru jersey doang guys, belum lagi yang Gusto, aduh gua kira masuk aja si Gusto, belum lagi mod face nya gitu kan ya, belum lagi mod stadionnya. Bisa sih itu PES 2021 lebih ribet jujur ya, gua nggak nyangka bisa seribet itu anjir. Gua kira sama tinggal taruh file CPK abis itu, telat gua. Habis itu tinggal ya kayak biasa pakai DP file list gitu. Ternyata kagak cow, ada beberapa yang bisa dan gue juga udah coba download ya yang folder CPK jersey-nya gitu kan, masih nggak jalan anjir. Ngerti gue, masih nggak jalan buat jersey-nya, udah gue pakai yang CPK, pakai yang Shadow juga sama. Gue masih bingung ini gimana cowo, apakah gue akan coba pindah ke PES 2021 kah, tetap memaksakan PES 2021 atau gue tahan dulu gitu loh. Soalnya jujur ya gamenya masih agak nge-lag, jadi settingan gamenya masih belum gue betulin banget gitu. Udah bisa jalan enak gitu main, cuman gak selancar PES 2017 ini gitu loh, masih sering patah-patahnya, masih sering gitu. Kalau yang 2021 gitu, ya masih belum siap lah saya. Dari segi modnya juga belum, baru gue pasang T99 patchnya doang anjir. Dan ya katanya gue coba nyari di yang lain gitu kan, smoke patch itu update terakhirnya 2022 cuy. Gue let's go Vinicius. Asli, lebih apa namanya ya, pas the apa namanya smoke patch-nya itu update terakhirnya 2022. Itu udah 2 tahun yang lalu ya, hampir 3 tahun ya. Kalau yang T99 patch kan update terakhir Mei, itu gua. Mei apa Maret gitu, gua lupa. Kalau yang smoke patch itu update terakhirnya 2022 cok. Dan gue cari juga di internet atau di YouTube gitu, banyaknya itu football live anjir. Gue nyari mod test mod patch PES gitu kan ya, yang keluarnya mod patch football live guys. Football live beda kan, football live dengan PES. Nico William, wujud gue kira masuk cok. Itu jadi agak susah, agak ribet guys ya dengan bandingan PES 2017. Gue nggak tahu sih patch yang lain, yang gue belum nyari sih patch yang lain apakah seribet itu gitu kan, apakah kayak kan ada RZ patch tuh gue. Terus gue cari dah, gue gak kepikiran waktu kemarin guys, RZ patch. Bentar cari dah RZ patch, bisa gak gitu di PES 2021. Kalau bisa mungkin gue coba pakai aja. Oh pilih pelanggaran, cheat. Macau. Wonderful quick feet. It's a very good battle there. Karena ada RZ patch PES 2000 17 guys.
Nah, untuk 2021 ini ada atau enggak gue juga tahu. Gue aja ada nih ya. Dan karena kan kenapa gue mau pakai patch yang lain gitu kan, nggak pakai T99 karena ribet pemasangan modnya, cok. Kalau yang lain udah all in one gitu loh. Jadi udah satu paket sama face, sama baju, sama stadion itu udah satu paket. Sedangkan untuk T99 patch beda lagi. Cuman database-nya doang T99 patch gitu. Jadi mount face-nya beda, bajunya juga beda kayak gitu. Kalau T99, kalau yang lain tuh udah all in one. Kayak smoke patch gitu udah all in one, cuy. Gitu guys, makanya gue mau coba cari yang lain aja biar langsung all in one gitu loh. Nah lah kocak, ih anjir nggak bisa ngegocek jalan. Merah kemudian sumpah gak apa bingung Aaron Ridge. Sumpah gua kira bakal ke si Nico. Angkat Lingalan. Gile Halan. Golazo itu guys ya. Menit-menit akhir itu. Lihat ini. Free header guys ya. And you'll struggle, but kagak ada yang ngawal. Alvarez yang diganti baru udahan lu. Itu juga udah 90. Alan kembali memanas kah, guys? Wah, pelanggaran. Dua tuh gimana tuh? Anjir. Itu kalau menurut gua rugi sih. Dia nyeleding kayak gitu rugi sih. Soalnya satu timnya udah kalah gitu kan ya. Dan waktu yang kedua waktunya juga udah mau habis. Halan. Gitu. Lah pelanggaran yang dua, cok. Rugi sebenarnya itu. Apa namanya? Nottingham. Mudah-mudahan udah kalah posisinya gitu kan, nyeleting ngapain. Terus kalaupun dia kebobolan juga dia tetap kalah gitu loh, gak akan bisa merubah jadi menang, gak bisa. Let's go, kita menang lagi, back on the track guys ya. Kita merangkak jauh lagi guys, kita mulai merangkak jauh lagi guys ya, let's go. Chelsea, anjir Chelsea menang lagi. Liverpool kalah, yes, let's go. Arsenal ding yang kedua, yang ketiga. Chelsea ini agak membagongkan banget ya. Gue dibuntuti sama Chelsea, cok. Seorang lawan ATM lagi. Udahlah, skip. ATM, cok. Gue harus lawan Chelsea sih, biar Chelsea jauh, guys ya. Jaraknya satu. Kita hitung dulu, guys. Ada berapa match lagi ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 match. Kalau misalnya sampai final, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 sama 6 berapa guys? 23 ya? 23 match lagi anjir. Ya 22 match lagi lah. Kalau ini kan gue terakhir nih. Kan ini 22 match lagi. Ya mungkin 11. Enggak lah, 17 atau ya 23 match lagi lah. Oke, kita ke formasi dulu. Bagus banget, gak ada yang harus gue ganti. Langsung aja guys ya, kick off. Jadi gitu, kalau misalkan tadi air musim PES 2021 belum siap, mungkin gue akan coba masih bermain di PES 2017 ini guys ya. Nah, ya gue gak janji di akhir musim PES 2021 ini siap gitu. Gue gak janji. Tapi kalau siap, gue pindah ke PES 2021. Tapi kalau belum siap,
gue akan tetap stay di 2017. Siapnya gimana bang ya? Siapnya satu modnya jalan gitu kan, mode yang gue pakai mulai dari databasenya, pemain-pemain baru gitu kan, jersey-nya, stadionnya, face-nya, terus apa lagi ya? Ya udah sih itu doang sih. Header kayak gitu paling. Channel. Lah merek sekebun. Oke. Okay. Itu dan gameplaynya nggak nge-lag atau patah-patah guys. Lancar kayak PES 2017 ini guys. Nah itu baru gue bilang siap. Kalau masih belum lengkap salah satu dari yang tadi gue sebutin, itu gue bilang belum siap guys. Oke. Okay. Bermain seperti itu ya, ATM ya. Ini by the way dua leg ya, jadi kita harus ngambil poin di sini. Gak bisa ini, gue harus ngambil poin di sini. Niko lari Niko. Wush. Buset bro, sliding begitu bro. Yeah, and it's a good opportunity to level it, and they have several in this team who can take this. Kenapa sih di sini ada Bellingham? Tapir lu. Gue kira bakal kalah anjir ke Bellingham ternyata. Ke kiri dong Bellingham. Gak bisa apa kamu ke kiri? Santai guys, santai, santai, awas. Itu pelanggaran sih, Cid. Yang bener aja, rugi dong. Anjir. Bego kosong bet. Astagfirullahaladzim. Disappearing out of sight. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Yeah, tempted and teased the keeper into thinking he could get to it, but it just eased away to catch the inside of the post. Boss, jangan terlalu jauh, boss. Couple of goals without reply, it's 2-0. Well, that second goal has given them so much more command and confidence now, and they should. Salah mencet gua anjir. Hampir bau. Woi, gua kira masuk. Ini visualnya ngeselin juga sih. Anjir lah. Forward it goes. Telat. Ini salah ngapain? Alan minta diganti sih, ntar waktu gue ganti ke Neymar, ke siapa? Kemana bagus? Oke, Ronaldo siap ya. Bang Dodo siap, Bang Dodo. Gak bisa nih hala nih. Anjir lu lah. Bang Dodo, ini kita ganti dengan Robe. Juga kita ganti juga dengan. Nah. Babak kedua. Tiga pemain itu jarang banget megang bola. Ganti guys. Alan, Reed sama Nico jarang megang bola guys. Well, this half might require them to produce a plan A, B, and C. Leveling the score is easier said than done. But that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Wih. Mana tuh? Langgaran tuh sih. Concern the defense. Oh, he's broken through. Griezmann pushes it out wide. Promising cross.
the worst cross in the world, but still room for improvement. Alright, it's okay, it's okay, it's okay. Do you think it's gonna be alright? Apa ke situ si tai lah kau? Tai lah anjir. Ntar ya guys ya, gua fokus dulu guys. Gak bisa nih guys. Spoon forward. It's Cristiano Ronaldo. And now the finish. Looking to force his way anjir. Vini kamu lama, Vini sumpah. Silva shapes the shoot. Situ tuh keluar dulu sih. At least draw lah. Cinta-cinta. Rafael got in the second half. And it's Griezmann. Did really well to intervene and dispel the growing danger. Oh, it's opened up nicely for him. Let's go, bro bay. Let's go, bro bay. And that is stunning. Just too hot to handle. Lama kali kau Molina. Sumpah David Silva sih. Baru main berapa menit gitu kan. Into stoppage time, they must make something of this. Ih sumpah ih anjing. Operannya bukan lucu ngeselin sih. Well, we were unlikely to see a goal then because there were so many players crowding out that danger area. I think something very special was going to be needed. Nah, gitu ya, operannya tuh. Jeffrey Kondogbia. He ran himself into trouble there, free kick given away. Bolanya tuh dong yang sliding. Tapi lu. And that will be the final act. They're beaten on enemy territory, but all is not lost. They will have to turn it round in the second leg at home. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Look, you've got to start every match with a certain level of focus. Ya udah lagi sih. Mungkin sampai sini aja dulu untuk game PES 2017 T99 Page 2024. Di next video kita harus balas ke kalahan kita 2-1 atas ATM guys ya, karena next video kita yang jadi tuan rumah. ATM jadi bintang tamunya guys ya. Benar enggak sih? Oh enggak, berarti next video masih non Premier League, cuma di Premier League dong. Dan lain dengan Maret. Berak gua nih masih lama Maret. Ini sebulan tuh cederanya, cok. Ya udahlah, bro, mungkin sampai sini aja dulu untuk game PES gua kali ini. Thank you banget ya udah nonton. Gua mau udah kalah terus kena kan gua cedera lagi kan. Udah, thank you banget dan kita ketemu lagi di next video. Dadah.